Selamat pagi teman-teman. Selamat. Apa kabarnya? Baik. Siapa yang sakit? Saya Pak. Sakit apa? Sakit hati Pak. Aduh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, kita mau berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin dalam berdoa? Saya. Boleh, silakan. Mari berdoa. Terima kasih Mbak Nita. Selamat. Biar kita lebih semangat pada pembelajaran kali ini, kita mau menyanyi dulu. Oke. Kita mau menyanyi satu lagu Mbak Nita. Yang tahu lagunya semua harus tahu. Sama siapa? Sekarang kita bahas. Yuk. Tiga periode.
Yang kedua akan menggunakan fasilitas umum atau gedung olahraga. Ada di sini teman-teman yang suka olahraga? Tidak. Tidak, Pak. Olahraga yang tiba. Ada yang? Panjang. Nah, semisal teman-teman ada yang suka main badminton, nah kita bisa menggunakan fasilitas gedung olahraga. Nah, selanjutnya contohnya yaitu berhak mengemukakan pendapat dengan bebas. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama ada saling menghormati dan menjaga toleransi. Yang kedua, membayar saat setelah menggunakan fasilitas. Seperti tadi, hak kita sudah boleh menggunakan fasilitas, ya kita jangan lupa membayar. Gitu. Dan selanjutnya menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Apa sih tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Yang pertama ada memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat. Siapa di sini teman-teman suka bikin rusuh? Suruh. Suruh nggak boleh begitu. Nanti dimarahin. Kita menjaga dan memelihara kesatuan dan kesatuan di masyarakat. Ketiga, meningkatkan solidaritas sosial di masyarakat. Contohnya kalau ada tetangga kita atau saudara kita yang terkena musibah, kita harus apa? Nggak boleh dong malam-malam, harusnya kita membantu. Betul, boleh. Kenapa sih kita harus bertanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita menyadari baik dan buruknya dari perbuatan yang kita lakukan. Jenis tanggung jawab yang pertama ada tanggung jawab kepada Tuhan. Ada yang bisa kasih contoh? Betul. Mengaji betul. Anda sudah mengaji? Sudah. Alhamdulillah. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang bisa kasih contoh? Merawat diri sendiri. Mandi betul. Ya. Makan betul. Minum betul. Dan nggak sate. Betul. Selanjutnya ada jenis tanggung jawab kepada keluarga. Ada yang bisa kasih contoh? Menyayangi. Betul, menyayangi kakak, adik, ayah, ibu. Kakak, nenek, kakak, ibu. Semua keluarga besar kita sayangi. Kita membantu orang tua bersih-bersih rumah dulu. Selanjutnya ada jenis-jenis tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang tadi, kalau ada tetangga dan atau saudara kita yang terkena bencana, kita harus membantu. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Sebagai siswa, kita harus apa? Pacaran, betul. Pagi? Pacaran nggak boleh. Bolehnya belajar. Siap sama. Nah kemudian di sini ada tugas, teman-teman boleh menulis dulu tugasnya. Sudah paham. Kok karena kalau orang sudah selesai, tugas dikerjakan di rumah saja. Siap. Terima kasih. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ada yang ingat kita baru saja belajar apa tentang? Betul. Habis ini kita boleh pulang semua. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.